Ratusan rumah warga di tiga kampung di Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang, Lampung porak-poranda setelah diterpa angin puting beliung. Selain merusak permukiman warga, angin kencang juga dikabarkan merenggut satu orang korban jiwa. Puluhan rumah yang berada di tiga kampung Tulang Bawang, Lampung ini porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung disertai hujan deras. Bahkan besarnya tiupan angin membuat sejumlah permukiman warga rata dengan tanah. Tangis histeris warga pun sempat rekam video amatir saat mengevakuasi salah seorang bocah yang sempat terjebak di rumahnya yang ambruk. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 90 unit rumah warga mengalami kerusakan dan 30 di antaranya rusak berat. Selain meluluh lantakan bangunan tempat tinggal warga, angin puting beliung juga dikabarkan merenggut satu orang korban jiwa akibat tertimpa pohon saat sedang berada di dalam rumahnya. Hingga kini Pemkab Tulang Bawang masih melakukan pendataan serta melakukan penanganan terhadap para warga korban bencana angin puting beliung tersebut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.